Aku banyak takut banget sih. Seluruh pelaporannya sudah diproses dan diterima, dan nanti prosesnya dijelasin. Karena ini yang punya kuasa melaporkan, saya hanya mendampingi yang melaporkan. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Nanti Bang Rudi akan tambahkan. Saya hanya memberikan informasi bahwa semenjak kedatangan kami untuk membuat LP, proses tadi kami ikuti dari kita melaporkan sampai selesai saat ini semuanya sudah diterima dengan bukti-bukti yang kami bawa, semuanya dinyatakan lengkap, gitu ya, dinyatakan lengkap artinya bahwa apa yang kami laporkan menurut penyidik, ya karena dikonsulkan ke penyidik ya, bisa dilakukan dalam bentuk penyelidikan, ya. Apakah nanti akan naik ada pidananya, naik menjadi sidik atau tidak, itu kita serahkan kepada penyidik. Itu yang bisa kami informasikan. Jadi terkait laporan kepada Haib dan BD, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya. Karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya merekam dia penjara seumur hidup, ya, orang ini dari 6 orang itu, demikian. Nah, ini Bang Ruli akan tambahkan ini. Baik, saya yang membuat laporannya bersama para pidana. Boleh naikin Pak? Mudah-mudahan kalau ini diterima dan terbukti, maka jalan cerita dakwah ke pengadilan itu jadi lain lagi. Nah itu makanya kita membuat laporan ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan diperiksa lagi tentunya, dan mudah-mudahan semua diberi kelancaran. Saya kira itu saja. Pasal yang di 242 mengenai laporan palsu. Betul, kegiatan rangkaian yang kami roadshow yang selama ini kami lakukan kan kamera apa nanti di PK. Kamera apa? Kamera menunggu hasil dari banyak kamera ini atau di saat penyelidikan laporan yang dibuat dijadikan hukum. Nanti kita akan diskusikan dengan semua kuasa hukum, nanti kita akan di sana. Ya jelaslah kesaksian yang kita laporkan itu adalah kegiatan atau ucapan bohong yang dilakukan oleh AF dan DD yang menyatakan bahwa mereka melihat 5 itu yang saat ini ada dalam jadi terpidana itu ada di depan SMP 11. Faktanya mereka nggak ada di situ, tapi dibilang di situ gitu. Dan banyak hal yang kita lihat bahwa di lain hari di situ. Ya, penduduk sana kita udah ambil bukti-bukti, nggak ada tuh keributan malah dia. Demikian juga yang punya warungnya. Saya udah datang di sana ngecek, nggak ada tuh, nggak ada keributan. Ini kan berarti diada-adakan. Tapi saya juga tidak boleh mengganggui penyidikan, ya nanti penyidikan hanya lebih jelas. Bagaimana nih sekarang itu permasalahan dan siapa yang berbohong atau yang tidak, dia akan ketahuan. Bapak berarti sama-sama disampaikan bahwa kalau tahun 2016 ya, tapi ada BAP-nya. Betul. Satu hal ya yang menjadi keanehan buat kami. Saksi itu semua di BAP. Tapi kecuali si AFTD ini, waktu di BAP dia kemudian
Bukan, waktu dia di BAP, dia di bawah sumpah. Artinya dari judulnya sudah kelihatan bahwa dia tidak akan dihadirkan. Yang lain nggak disumpah. Yang lain disumpahnya di pengadilan. Oh, dia disumpahnya di depan penyidik. Ini dugaan ya. Tapi marilah nanti kita lihat bagaimana penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Apakah nanti ada banyak, saya sudah mengumpulkan lebih dari 10 saksi kok yang belum pernah diperiksa itu saksinya. Saya nggak boleh sebut nama saksinya karena belum waktunya ya. Tapi ada, tapi artinya lebih dari 20. Saya nggak tahu airnya melanggar dia atau enggak. Kita lihatnya nanti panggilan polisi dia datang atau enggak gitu. Ini kan yeah. Ada soal tentang nasib Kapolda Jawa Barat yang banyak kesinir nih. Mungkin harus dipecat atau kebobrokan ini dalam pengungkapan kasus ini, mungkin Bapak sebagai tokoh masyarakat melihatnya seperti apa sih? Iya, saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan. Yaitu yang kita duga adalah saudara AF dan saudara DD. Kemudian tadi bicara persoalan AF tidak ada, ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya paling dekat, rumah ayahnya ada. Dan kemudian AF di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih belum menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan.